Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua para penonton YouTube dimanapun berada. Di video kali ini saya sedikit menyimpang dari video sebelumnya yang konten dari yang sering saya tutorialkan. Di sini saya hanya ingin membagi sedikit ada tentang yang punya video YouTube yang ingin pindah, yang ingin menyimpan video di playlist. Ini yang akan saya tutorialkan menyimpan video YouTube di playlist. Ya, mungkin para pemula atau seperti saya yang belum paham, silakan nyimaknya, simak sampai tontonnya sampai selesai ya. Yang sudah tahu ya, tidak nonton tidak pun tidak apa-apa. Oke, langsung saja kita cari menu YouTube ya, aplikasi YouTube. Nah, kita lari ke beranda YouTube. Cari yang di bawah ada tulisan koleksi. Ini yang saya tahu ya. Ini yang saya tahu aja ya. Tahu ya, sama mungkin yang lain mungkin dari bukan dari sana ya. Intinya sama. Cari video saya. Nah, dari video ini di sini ada tulisan ini video-video saya nih. Cari di salah satu video di sebelah kanan ada titik tiga. Misalkan yang paling atas ya videonya. Hanya ada simpan ke playlist. Nah, di sini ada beberapa yang playlist saya. Tapi misalkan salah satu diconteng ya. Terus selesai. Tapi bukan ini yang akan saya tutorialkan ya, cara buat playlist baru atau yang pengen playlist ya, buat playlist baru yang belum punya judul playlist ya. Oke, kita cari ini playlist baru. Nah, kita bikin judul. Misalkan judulnya videoku misalkan. Judulnya videoku. Nah, di sini settingan publik, pakai privasinya publik. Langsung ada tanda tulisan buat di bawah kanan sebelah kanan bawah. Klik. Nah, selesai, tunggu sebentar. Nah, di bawah nongol, lihat daftarnya. Oh, udah, ini ada namanya playlist. Video playlist ada lambang merah tiga tombol ya. Nah, seandainya ingin ini kan tempat menyimpan video di playlist, ini bisa beberapa video. Kita coba nyari video satunya lagi. Ini sebagai contoh aja. Oke, kita cari yang nomor 2 atau nomor 3 aja ya. Simpan ke playlist lagi. Nih, nyari tadi apa judulnya, videoku nih, conteng, klik selesai. Ini di bawah. Oke, udah selesai. Nah, langsung kita lihat di playlistnya di channel kita. Di channel kita ada playlistnya. Baru ditambahkan. Oke, coba kita lari ke menu kita, channel kita, si Mogok channel, si Mogok. Ini channel saya, klik di sini di atas semoga channel-channelnya. Nah, ini playlist. Ini ada tulisan playlist, beranda video playlist, klik yang playlist. Nah, tadi apa, videoku. Nah, ini ada dua dari atas, klik. Nah, seandainya ingin memutar video ini tanpa, jangan ditungguin kalau memutar video di playlist. Klik yang tanda merah sebelah kanan ini yang ada segitiga putih bunderannya merah, tinggal klik aja nonton-nonton tuh. Nah, langsung itu jangan ditungguin. Nah, di sini nontonnya pastinya kelar. Ininya jangan diulang yang di sini. Kalau itu diklik diulang, nanti ulang-ulang-ulang terus, cukup sekali biar berhenti. Yang sebelah kiri yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihijauin. Salam. Oke. Salam. 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 Sal
kurang lebih segitu. Nah, kalau ada tanda panah kanan, yang ini adalah buat salin nantinya. Salin link. Nah, ini salin link buat bisa langsung ke WhatsApp, ke Facebook atau ke yang lain. Kan menyalin link. Kita pengen menyalin link misalnya. Nah, salin udah. Kalau yang tanda pensil ini buat mengedit. Nah, edit videonya mau diganti judul, deskripsi publiknya. Langsung sih kirim, ada tanda segitiga sebelah kanan atas. Oke, kita kembalikan ke awal. Oke, mungkin segitu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau penjelasan saya kurang dipahami ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.